lagi berkoordinasi terus by Hate. Waduh, beli kapan bro? Check sound. Oke, sip. Tim Tiger siap meluncur. Aman, John. Enak juga ya custom kayak gini ya. Pakai sendal John. Patroli pakai sendal. Oke, untuk lintas antara Bayalangu Panguragan aman. Sekarang kita mau bergerak ke Gresik. Kan John. Gimana tadi fotonya? Cuman ini ya. Sudah pukul 11.15, masih ada waktu 45 menit menuju 2021. Nope. Sejauh ini sih aman John, aman saja, aman terkendali. Ngomong-ngomong, ini tahun baru yang sangat berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya bro. Ya, untuk tahun baru ini kita sangat dibatasin, apalagi untuk keluar rumah itu sangat dibatasin karena ini situasinya masih ini pandemi. Dan dari di rumah juga ini ya, sepanjang jalan ini lumayan lengang daripada tahun-tahun sebelumnya. Untuk di titik-titik keramaian juga ini sih lumayan tengang ya, walaupun ada beberapa juga ini masih terbilang lengang, nggak begitu rame-rame amat. No
nobody. Alun-alun juga ini lumayan lengang kayaknya. Lumayan lengang bro. Nggak ada apa ya, keramaian. Lancar bro. Episode ya, mungkin bisa 2 atau 3. Ikut dong bakarannya. Ini bekerja sambil ngevlog bro. Masih ada kan? Jangan sampai jatuh bro. Kalau saya banyak berhenti, maklum ya, karena ini lagi berkoordinasi terus by halte. Waduh, beli karton bro. Nah tadi itu ke sana itu ini ujung semi. Wih, kereta John. Kenapa pada berhenti bro?
ikut nunduk saya. Cuma tingginya itu 2 meter kalau nggak salah. Sampai saya ikut nunduk. Keren bro, tadi ini ada kereta bro. Waduh, mantap sekali bro. Waduh, layar tancap bro. Mantap, mantap. Bahaya banget bro, naik motor gak pakai lampu. Ada itu saya lihat potensi masih ini loh, masih bisa nyalain itu lampu. Jangan ditiru ya. Oke dong, kita sudah menyeberangi desa Tegal Gubuk. Maksudnya jalan ini bebasnya kita sudah menuju ke Susukan, desa Susukan. Ini rasanya kalau pakai kacamata ini kayak ini ya, pakai kacamata Google itu ya. Feelingnya yang saya rasain itu, padahal sih nggak sih kayak punya kacamata biasa, cuma dipakai di helm kayak gini karena busanya juga apa ya. Biasa bro. Cuman karena ini aja nggak masuk full saya pakainya. Oke, ini sudah di alun-alun Susukan. Vespa bro, Vespa, hormat. Hormat, hormat. Itu zamannya saya masih kecil bro, kalau ada Vespa selalu hormat. Sekarang nggak tahu masih ada nggak ya, kayak biasa hormat kalau ada Vespa. Namanya saya masih SD itu. Masih TK SD kalau ada Vespa hormat yang nggak hormat citak kepalanya. Masih ingat saya kenangan, aduh, semasa kecil. Hati-hati bro, ini jalannya nggak enak. Sekarang di kecamatan juga ini sudah banyak ini bro ya. It was at this moment that Nathan knew. Tuh, nggak pakai lampu bro. Bahaya itu bro.
Padahal sih modal dikit ya, pasang lampu seadanya juga nggak apa-apa. Ya minimalnya modal bohlam lah. Bohlam paling berapa sih bro? 5.000. Calonnya bro, ah ngatek gue. Oh ya, tahun baru bro. Tahun baru. Tahun baru, kehidupan baru. Aduh, jalannya bro, nyiksa banget. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bang Egy.